biar saja majas. Nih kalau akan berkumpul nih belajar sebenarnya bisa kalau nah iya kan biar kan majarnya bisa kalau sih kan. Apalagi nih karena itu ini kan ini tapi lalu sekali kawinan nih. Iya ujuran, seujuran bari kan ada kan manusia berjodoh lontunggul. Nah jadi nang timpulu kayak ini nah belajar manuha. Nang kenapa orang tuha? Kenapa lakunya, tingkahnya, adabnya, akhlaknya, ilmunya? Orang tuha itu kena jadi imam. Nah, tahu-tahu di imam lillahi ta'ala belajar, jangan menggatar. Tapi jadi imam kena nih, ibadah min tuha. Doa selamat belajar, bujur-bujur, sekira nyaring bacanya nyala munnya kada bisa lalu pegang mata aja. Wirid belajar, mun kada belajar disuruh itu lah karena bu wirid iya ta. La ilaha illallah kadir. La ilaha illallah kadir. Kada bisa macam apa? Makanya jangan mintuha ikam jadi imam aku nih sudah tuha kada kawa lagi mangga. Nah jadi kita ini artinya cagarnya tuha cagarnya. Nah, jadi artinya persiapan untuk tuha itu harus ada ilmu nang manfaat. Jadi kada canggung, jadi imam kada canggung, jadi bilal kada canggung. Ini kenapa disuruh jadi bilal aja maka tuha itu aja ujar min tuha aja aku jadi imam ikam bilalnya. Ayo aja. Ini subuh nih. Oh, berdiri ya. Ini subuh. Berdiri. Nah, berdiri subuh. Ujar yang mintua aku jadi imam aja. Ika menjadi as-salatu khairu minan naum. Langsung as-salatu. Jadi kalau enggak Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, kalau bisa ngadanya jadi bilang, maka sudah nih babuluna. Sudah tuha sudah. Beginian sudah bisi-bini. Kenapa? Nah. Nang mintuhannya cocok pada al-Qadahu juga jadi imam sembahyang subuh empat rakaat. Nah, jadi jaminan tuh kenapa, Pak? Jadi sembahyang subuh empat rakaat orang dua saja. Nah, hagan kumaan diga nang dua ge. Ujug. Nah, orang kada bintu kada. Jadi belajar, belajar. Kalau ibu-ibu belajar nyaman aja. Nah, lawan laki atau lawan abah atau semua belajar untung. Kalau orang bini-bini ini untung, ini ada yang mengajari. Laki yang mengajari, lakinya. Nah, matinya pun ada di si anak dah. Ada yang hendak jangan tapi lawat sudah. Lakasakan aja. Nang nyata seorang kada ada kewajiban lagi sudah memimpin. Memimpin kada lagi, lakinya memimpin sudah. Mengongkasi kada lagi, lakinya mengongkasi. Ya maksyarat syabab, manis kata aminku muba'ah fal yatazawwaj. Hai muda mudi, apabila sudah sanggup aja kawin, lakasi aja sudah. Jangan bak enak-enak lagi, madang kiamat kah? Rusak kena, lesbian, macam-macam rusak. Bini-bini kawin luar bini-bini. Di sekolahan, di MB kos, di macam-macam. Coba betapun mantuan wali yang diberikan ilmu kasyaf, dia melihat dengan mata hatinya, dengan nur hidayah dalam hatinya melihat kerusakan-kerusakan umat dengan segala macam-macam itu. Itu akibat kada mau nang halal, sebalik nang haram digawe. Ada aja daging nang halal, kenapa jadi makan daging nang haram? Tapi di sini kada ada kan, mbak di sini kada ada orang mendudukkan aja kada di tengah-tengah. Cobaan ada nang lesbian di sini, cobaan. Cobaan, ini kada ada dudukkan aja benar-benar. Ini supaya diperhatikan kemenyangnya kada. Nah, jadi nomor tiga bagi orang yang jauh daripada guru dan jauh daripada fuqaha itu tadi ujar mati kada beriman. Na'udzubillah min dzalik. Jadi lamun kita bini, anak, minantu mau mengaji nang sifat 20, nang parukunan lawan sedikit tasawufnya. Nah, membuangnya ujuk, ria, sum'ah, takabur. Itu, bilang itu sini, tapi saya katanya banyak secukupnya amin itu aja. Alhamdulillah, sudah selumahan mbak kita, bini, anak, minan itu. Alhamdulillah, sudah. Kada ada gampangan. Duduklah di majelis guru, nang melajari ilmu manfaat, kada ada gampangan. Julu suka. Baina yadai waliyin lillah. Kahal bati syatun au kasyadji bayadatin khairun laka min an ta'budallah hatta tangkat yang irba. Engkau duduk di majlisnya waliullah. Siapa waliullah?
Abu Hanifah, laulal ulama lam yakun lillahi wali. Lamun kada ulama Tuhan kada bisi wali. Ujar dalam kitab karangan Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan Mukti Makkah Bahari, mattakadallah waliyan jahila. Allah tidak mengangkat walinya lamun bunga. Jadi orang bunga kada diulah Tuhan wali, kita kan beulah RT mengkali bisa menulis kada mau mengangkat RT, mesti alim orangnya. Wali itu bukan dipakai yang anggapnya kada, di ilmu nang manfaat serta diamalkannya bagaimana dalam Quran, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fi hayatid dunya akhirah. Umat semua hendaklah jangan sampai keliru paham. Seluruh wali-wali Allah itu seluruhnya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada takut, tidak ada duka cita. Mereka itu imannya benar, i'tikadnya bujur, sifat 20-nya bujur, tasawufnya bujur. Kahada termasuk bid'ah. Wa kanu yattaqun lahat di kaun. Lain itu. Jadi bukan di pakaian, bukan kadang. Amanu orangnya imannya bujur dulu. Gimana hendak bujur iman mun kada alim? Wa kanu yattaqun melaksanakan suruh Allah, gimana mun kada tahu di fikih? Kada belajar fikih gimana? Mau urus diri aja sudah kada bisa. Bini kada tahu urus, anak kada tahu urus, datang di mana? Wali Allah Ta'ala itu mengerjakan segala suruh Allah. Suruh Allah terhadap bini kayak apa, terhadap anak kayak apa. Ini semua yang kayak ini. Ini supaya jangan keliru paham. Kalau bang banyak bertunduk, ya sudah tanda. Atau banyak kesedih. Bisa aja. Lahumul busra, bagi mereka itu diberikan busra. Satu tafsir memandangkan busra ini adalah mimpi-mimpi yang bagus. Ada yang menafsirkan busra di sini adalah gembira terus, imung terus. Ujar orang Hulu Sungai itu arai tarus. Arai, ini imung terus. Lamun wali ini laki-laki, arai terus, imung terus. Takut ke dada, duka cita ke dada. Kenapa nang ditakuti? Kada bisi musuh. Kenapa nang disakitakan hati? Semuanya ada, duit banyak. Uyah datang, baras datang, iwak datang, jubah datang, ini datang. Semuanya datang, duit datang, amplok hibak datang, siang malam datang. Tak awal lon itu kenapa ada? Banyak yang terbanyak kurang Tuhan dari silim duit dah. Sejuta dibalik Tuhan dari silim, dia di silim ketang sejuta. Aku ayam lah nih kamu. Kasih sayang pulang, Tuhan walinya lawan bini. Aja lawan bini sama ngerokok. Ada papa nyaman aja. Ini ikam reja. Kam, ada penyarikan orang wali-wali ini. Nyaman banget. Apapun alai orang lama mau busrak bagi mereka busrak. Nah itu tak tafsirnya dari gembira hati lawan busrak dari nafajar mimpi yang baik. Jangan salah paham. Ada kisah bini-bini hanyaran bisa bahasa Arab mendengar orang ma'ayat. Nah ayat yang tadi juga. Ayat yang tadi wali-wali itu artinya orangnya lahumul busrak, dapat busrak. Tertawa mengalangkang bini-bini ini. Memalut, mengawak dengan kawal-kawalnya. Ujah Allah kenapa ini? Jadi kena balai itu pada biasa. Ditakwani kan apa? Mbak itu ayat Quran. Kalau tadi dia, iya dia kalah. Nah iya ini itu aku gembira karena gak ngalutin apa orang. Lain. Lain busro ngaran. Lain. Ini lah, karena kan misalnya di guru, gurunya kurang wali, selamat beratang, senang, gembira. Nah, duduk di majelis orang alim itu tadi, sakadar separahan susu kambing. Susu kambing itu diparah separahan, pak marah, rapatnya, secerotan. Membabinya ini tahu karena itu wayah menenyeni anak, kak. Nah, secerotan itu dia duduknya kan satu mak banget, kak. Au pasal jibeba atau seperti memecah intalo nang mantak. Intalo mantak kita pecah, tak